Hai hai semuanya. Nah, di video kali ini Mimin akan ngebahas momen apes dan bikin ngakak yang terjadi tiba-tiba. Pasti pada penasaran kan momen apes dan kocak apa aja? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita bahas. Mungkin ingin mencari kehangatan, seekor tikus jumbo malah menyusup ke celana seorang wanita. Dalam rekaman video, wanita itu tampak meronta-ronta keenakan saat tikus itu menyusup ke celananya. Untung aja, tikus hidung belang itu berhasil ditangkap oleh seorang pakde. Saat lagi latihan berjamaah, celana seorang tentara malah robek saat manjat ketinggian. Sontak aja, teman-temannya sampai kaget dan nahan tawa melihat momen apes itu. Layaknya musuh bebuyutan, seorang cewek malah kelabakan saat disosor oleh angsa ngamuk. Bahkan dalam video, si cewek sampai dikejar sama angsa itu hingga sembunyi masuk mobil. Mungkin habis melewati galaksi Bima Sakti, sepeda seorang pakde malah copot tiba-tiba saat di jalan raya. Sontak aja, teman-teman si pakde sampai ketawa cekikian melihat momen apes dan kocak itu. Niatnya berjoget mirip cacing kepanasan, celana seorang cewek malah sobek saat ambil duit di ATM. Sontak aja, si cewek sampai kaget dan tampak malu saat alami hal apes itu. This girl was so excited to get her paycheck. That now she will have to spend some money on new jeans. Saat di syuting masuk TV, seorang presenter malah kena cipratan air comberan saat ada mobil lewat. Bahkan dalam video, presenter itu sampai belepotan dan ngeluarin kata-kata mutiara. Akibat mikirin suami minta kawin lagi, seorang ibu-ibu malah kecebur kolam renang saat lagi kondangan. Melihat si ibu kecebur sambil bawa piring, para tamu kondangan sampai kaget dan tampak bengong. Kecuali emang banget,
Saat diwawancara masuk TV, wajah seorang pakde malah ditutupin oleh sebuah plastik terbang. Dalam rekaman video, plastik itu tiba-tiba terbang dan nutupin wajah si pakde saat disyuting masuk TV. It's been around a long time, and as a result, it does take quite a long time to make change, even with the best will in the world. Layaknya Metro Mini, seorang bocah malah nyelonong dan nabrak sepiring sate yang baru matang. Sontak aja, warga yang ingin makan sate sampai kaget dan tampak bengong. Itulah momen apes dan bikin ngakak yang terjadi secara tiba-tiba. Gimana nih pendapat kalian? Ada yang punya pengalaman apes semacam itu?